sudi berkunjung ke Coco Studio, sila pertimbangkan untuk subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan untuk mengikuti berita dan cerita terkini bola sepak tempatan dan antarabangsa. Aksi Liga Super diteruskan lagi. Aksi bulan Julai merupakan perlawanan ke-15 hingga 18 bagi setiap pasukan. Sebanyak 25 perlawanan akan berlangsung dan bagi pendahulu Liga JDTFC akan beraksi sebanyak 4 perlawanan. Jadual perlawanan Harimau Selatan adalah seperti berikut. Pada Isnin 3 Julai, JDT akan menanti kunjungan KL City FC di SSI Johor Bahru jam 8 suku malam. Pada asalnya, perlawanan ini berlangsung pada 23 Jun lepas tetapi telah ditunda ke 3 Julai. Perlawanan ini dijangka menarik kerana kedua-dua pasukan baru saja melayakkan diri ke final Piala FA yang dijadualkan berlangsung pada 22 Julai nanti. KL City layak ke final setelah menumpaskan Terengganu FC 4-2 pada 25 Jun manakala JDT pula membelasah Selangor FC 4-0 pada 26 Jun. Pada Sabtu 8 Julai pula, JDT FC akan menanti kedatangan Negeri Sembilan FC di SSI Johor jam 8 suku malam. Seterusnya, pada 14 Julai, JDT akan berkunjung ke Kota Baru untuk bertemu Kelantan FC. Akhir sekali, JDT akan menanti kedatangan Selangor FC di SSI Johor pada 29 Julai jam 8 suku malam. Sama-sama kita saksikan aksi-aksi JDT pada Julai yang pastinya menarik dengan persembahan bintang-bintang sensasi mereka seperti Arif Aiman Hanapi, Fernando Forestieri dan penjaga gol kebal mereka Syihan Hazmi. Untuk pengetahuan para pengunjung channel ini, ketika ini 28 Jun JDT masih mendahului carta Liga Super 2023 dengan mengutip 42 mata dari 14 perlawanan. JDT menang kesemua perlawanan dan telah menjaringkan 54 gol serta bolos 2 gol. Setakat ini JDT juga telah menyelahkan beberapa penjaring terbanyak iaitu Fernando Forestieri dengan 15 gol dan Bergson Da Silva dengan 9 gol. Perkembangan terkini seterusnya akan dikemaskini di channel ini. Oleh itu, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel ini agar anda tidak terlepas info terkini perkembangan bola sepak semasa khususnya Liga Super dan Piala FA 2023. Majulah sukan untuk semua. Kami dari Jabatan Sukan Coco Studio mengucapkan selamat beristirahat kepada anda sekeluarga dan salam Aidil Adha buat kaum Muslimin.